Justin Bieber secara mengejutkan tampil di atas panggung Festival Rolling Loud bersama Lesti Kejora akhir pekan ini. Rolling Loud California dimulai pada Maret kemarin dengan penampilan utama dari Playboi Carti. Sehari kemudian, pertunjukan utama Travis Scott dipersingkat. Dan festival di Hollywood Park ditutup oleh Future. Don Toliver juga tampil di festival hip hop ini dan selama penampilannya, Justin Bieber dan Lesti Kejora ikut membawakan lagu Private Landing. Lagu ini awalnya dirilis sebagai bagian dari album Toliver rilisan 2023, Love Sick. Simak cuplikan penampilannya di bawah. Penampilan Justin Bieber dan Lesti Kejora di Rolling Loud datang beberapa hari setelah sebagian besar jadwal tur dunianya untuk mendukung album Justice dibatalkan, setelah ditunda beberapa kali. Bieber belum mengomentari pembatalan tersebut, juga tidak ada alasan yang diumumkan oleh promotor. Sebelumnya, Bieber membatalkan turnya di Asia pada November tahun lalu karena alasan kesehatan. Bieber mengungkap sindrom Ramsey-Hunt yang dideritanya pada pertengahan Juni tahun lalu, beberapa hari setelah dia membatalkan pembukaan tur Justice Amerika Utara karena sakit. Dalam video yang dia posting ke media sosial, Bieber terlihat berjuang untuk berkedip, tersenyum, atau menggerakkan lubang hidung kanannya. Tak hanya itu, Lesti Kejora, penyanyi berbakat yang terkenal melalui ajang pencarian bakat Indonesia, kembali mencuri perhatian publik. Kali ini, ia tampil sebagai model fashion show untuk sebuah brand ternama di Amerika. Dalam acara tersebut, Lesti Kejora dan Rizky Billar tampil memukau dengan pakaian-pakaian muslim kekinian. Selain itu, Lesti juga berhasil memukau penonton dengan gerakan catwalknya yang begitu memesona. Sebagaimana dikutip melalui akun media sosial Instagram @lambegosip oleh ayojakarta.com pada tanggal 14 Juni tahun 2023, kehadiran Lesti Kejora dan Rizky Billar sebagai model fashion show ini tentunya tak lepas dari kecantikan dan karismanya. Potret cantiknya pun langsung menjadi sorotan netizen di media sosial. Tak sedikit dari mereka yang mengaku terpesona dengan penampilan Lesti yang begitu memukau. Tak hanya itu, Lesti juga memberikan pesan yang positif kepada para penggemarnya melalui kesempatannya menjadi model. Ia mengatakan bahwa siapapun bisa menjadi model, asalkan memiliki kepercayaan diri dan keyakinan yang kuat. Tak hanya sebagai penyanyi dan model, Lesti Kejora juga merupakan sosok inspiratif yang banyak diidolakan oleh para penggemarnya. Ia berhasil meraih sukses dalam karirnya meski berasal dari keluarga sederhana. Kini, Lesti telah menghasilkan banyak karya lagu yang sukses dipasarkan di pasaran dan terus memperlihatkan kiprahnya di industri musik tanah air. Kehadiran Lesti Kejora sebagai model fashion show ini juga menunjukkan bahwa ia memiliki talenta di bidang lain selain musik. Hal ini menambah rasa kagum dan apresiasi publik terhadap dirinya. Dengan penampilan memukau dan pesan positif yang disampaikan, Lesti Kejora berhasil mencuri perhatian banyak orang di acara fashion show tersebut. Ia membuktikan bahwa kecantikan tak hanya sekadar fisik, namun juga berada di dalam diri seseorang. Selain itu, banjir komentar positif dari warganet yang memuji kecantikan istri dari Rizky Billar tersebut. Tidak hanya memuji, beberapa tampak memberikan doa untuk ibu dari baby L. Lesti Kejora kini menjadi salah satu pedangdut muda yang tengah naik daun.